Serbuk Kapas, episode 50 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan aku, Nawa. Seharusnya hari ini aku ditemani lagi dengan Kak Putri. Tapi Kak Putri di mana ya? Teman-teman, bantu Nawa mencari Kak Putri yuk. Mau kan? Tapi sebelum itu, Nawa mau tanya, hari ini hari apa ya? Oh iya, benar. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021. Sepertinya Kak Putri tidak ada di sini. Kita cari ke belakang saja yuk. Kak Putri! Nah, itu dia Kak Putri. Kak Putri! Eh, Nawa. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Teman-teman, ternyata Kak Putri ada di sini. Eh, halo teman-teman di rumah. Apa kabar kalian? Syukurlah kalau kalian sehat. Kak Putri lagi olahraga apa? Kakak lagi olahraga dribel bola basket. Itu loh, olahraga dengan memantulkan bola seperti ini. Nawa mau ikut olahraga? Mau dong, Kak. Yuk, kita olahraga. Nawa, kakak sudah capek nih. Yah, padahal Nawa masih mau main lagi. Tapi kan sekarang waktunya belajar, Nawa. Oh iya, ya. Kalau begitu kita sudahi dulu ya olahraganya. Terima kasih, Kak Putri. Sekarang aku jadi segar dan lebih bersemangat untuk belajar. Sama-sama, Nawa. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Kak, hari ini kita belajar tentang apa? Kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang awan, tapi tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jadi, kapas ini buat apa, Kak? Kapas ini akan kita bentuk menjadi seperti awan, Nawa. Ini adalah kertas yang sudah kakak gambar berbentuk awan. Kita taruh kapasnya di atas sini. Kak Putri, kenapa sih kita memakai kapas? Karena awan bentuknya seperti gumpalan kapas. Kamu masih ingat kan jenis-jenis awan? Kakak ambil dua contoh ya. Pertama, awan cumulonimbus, yaitu awan yang berwarna gelap dan sangat tebal, di mana kemunculan awan ini menandakan akan terbentuk petir. Awan kedua adalah awan stratus. Awan ini bentuknya seperti kembang kol, di mana kemunculan awan ini menandakan adanya gerimis. Iya, Kak. Nawa ingat. Setiap jenis awan memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda, serta kemunculannya juga akan menandakan sesuatu. Kamu paham kan sekarang? Iya, Kak. Paham. Nawa, kamu masih ingat tidak Balima yang sudah kita pelajari kemarin? Ingat dong, Kak. Coba, kalau ingat sebutkan ada apa saja. Yuk, teman-teman, kita sebutkan bersama-sama. Berapa? Sekarang.
ngin. Tahu. Terima. Bagus. Sekarang kakak mau membaca kalimat. Di dalamnya ada beberapa kata dari balima tadi. Kalian tebak ya, apa saja kata balima yang akan kakak bacakan. Oke? Oke, Kak. Sekarang, Nawa ingin tahu lebih banyak ilmu pengetahuan. Dalam kalimat ini, ada 3 kata dari balima loh. Coba tebak yang mana? Nawa tahu, Kak. 3 kata itu adalah sekarang, ingin, dan tahu. Benar kan, Kak? Benar. Kalian hebat. Sekali lagi ya. Berapa buah apel yang Nawa terima? Nah, kalau kalimat ini bagaimana? Kalau ini teman-teman pasti juga tahu. Yuk kita jawab sama-sama. Berapa dan terima. Keren! Kalian membaca balima dengan benar. Besok kita baca balima lagi ya. Siap, Kak. Nawa, sini. Kak Putri punya cerita baru nih. Wah, cerita apa, Kak? Nawa mau dengar dong, Kak. Oke, Kak Putri bacakan ya. Jas hujan merah. Pada hari Minggu, Manu mendapat jas hujan warna merah dari orang tuanya. Boleh aku pakai sekarang? Tanya Manu. Tidak sayang, saat ini langit cerah. Jawab ibu. Hari Senin, cuaca terang benderang. Akankah hari ini hujan, Bu? Tanya Manu. Tidak, Manu, tidak hari ini. Kalau kamu pakai jas hujanmu, kamu akan terlihat sangat aneh. Jawab ibu. Pada hari Selasa, langit terlihat biru. Bu, kapan keinginanku bisa terkabul? Tanya Manu. Bukan hari ini, sayang. Cuma ada satu awan putih di langit, kata ibu. Hari Rabu terasa panas. Bu, kenapa belum hujan? Tanya Manu. Nak, ibu rasa ini akan segera hujan. Bahkan mungkin sebelum siang tiba, kata ibu. Pada hari Kamis, Manu pergi piknik. Bu, bagaimana kalau hujan turun? Apakah sebaiknya aku bawa jas hujan? Tanya Manu. Tidak sayang, tidak akan hujan hari ini. Awan putih kecil-kecil itu terlalu tinggi di langit, kata ibu. Hari Jumat mendung. Bu, akankah hujan hari ini? Tanya Manu dengan lantang. Mungkin sayang, ada beberapa awan gelap bergelayut di langit. Jawab ibu. Hari Sabtu diawali dengan bunyi gelegar. Duar! Bu, apakah yang kudengar itu petir? Akankah segera turun hujan? Tanya Manu. Lalu akhirnya hujan turun. Oh, hujan turun, hujan turun. Manu bernyanyi sambil berlari keluar. Tapi Manu, panggil ibu sambil mengejarnya. Kau lupa jas hujanmu. Hahaha, Manu lucu sekali. Beberapa hari dia menunggu hujan. Saat hujan datang, dia malah lupa membawa jas hujannya. Iya, Nawa. Itu karena Manu sangat antusias begitu hujan datang. Nawa dan teman-teman, jika hujan datang, jangan lupa untuk membawa jas hujan atau payung ya. Siap, Kak. Nawa, menurutmu
bagaimana cerita jas hujan merah tadi? Seru banget, Kak. Nah, sekarang kita akan berlatih menjawab pertanyaan sekaligus belajar kosakata baru dari cerita tadi. Jadi, apa yang harus Nawa dan teman-teman lakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan dari kakak. Pilihan jawabannya adalah bergelayut, benderang, hujan, dan awan. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Manu mendapat jas titik-titik warna merah dari orang tuanya. Hayo, apa jawabannya? Hujan, Kak Putri. Betul. Manu mendapat jas hujan warna merah ya, Nawa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hari Senin cuaca terang, titik-titik. Apa ya? Apa ya teman-teman? Oh iya benar, benderang. Yeay, kamu benar. Lanjut ya. Titik-titik putih kecil itu terlalu tinggi di langit. Hayo, jawabannya apa? Kalau menurut Nawa, jawabannya adalah awan. Kalau menurut teman-teman apa? Wah, berarti kita sama. Jawabannya awan kan, Kak Putri? Iya, betul sekali. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Ada beberapa awan gelap titik-titik di langit. Jawab ibu. Apa jawabannya, Nawa? Pasti bergelayut. Betul. Kamu hebat, Nawa. Teman-teman di rumah juga. Yeay, sekarang kalimat-kalimatnya sudah lengkap. Wah, hujan, Kak. Nawa senang melihatnya. Iya, Nawa. Kakak juga senang. Oh iya, kakak mau kasih tahu Nawa tentang perbandingan ukuran tetes hujan dan tetes awan. Memangnya beda ya, ukuran tetes awan dan tetes hujan? Beda, Nawa. Tetes awan sangat banyak terdapat di dalam awan. Nah, tetes awan ini adalah kumpulan dari tetes air yang ukurannya sangat kecil. Oh, jadi awan terdiri dari banyak tetes awan, sedangkan tetes awan terdiri dari kumpulan tetes air. Kalau tetes hujan, Kak? Kalau tetes hujan, ukurannya lebih besar daripada tetes awan. Kita sama-sama berhitung yuk, Nawa. Kita belajar konsep perkalian dengan menggunakan tetes hujan. Ayo, Kak. Teman-teman jangan lupa dicatat ya. Kita akan belajar konsep perkalian hari ini. Perhatikan gambar ini. Ada banyak tetes kecil dan ada pula satu tetes besar. Satu tetes besar ini memuat 10 tetes kecil. Jadi, jika ada 2 tetes besar, maka ada berapa tetes kecil, Nawa? Berapa ya, Kak? Nah, coba lihat gambar ini. Di sini ada 2 kelompok tetes besar, di mana masing-masing kelompok memiliki 10 tetes kecil. Berarti, jika kita ingin menghitung 2 tetes besar tersebut, apa yang harus kita lakukan, Nawa? Berarti 2 tetes besar dikalikan dengan 10 tetes kecil, Kak. Hasilnya 20 tetes. Betul. 10 tetes kecil membentuk 1 tetes besar. 20 tetes kecil membentuk 2 tetes besar. Bagaimana? Kamu sudah paham kan sekarang? Sudah, Kak. Terus, kalau ada 3 tetes besar, maka 3 tetes besar dikalikan 10 tetes kecil sama dengan 30 tetes kecil. Iya kan? Iya, Nawa. Kalau 4 tetes besar, berarti ada berapa tetes kecil? Berapa ya? Menurut teman-teman ada berapa?
Ada 40, Kak. Pintar. Berarti ada cara cepatnya nih, Nawa. Apabila ada angka yang dikalikan dengan 10, maka angka tersebut akan sama dengan awalan total perkaliannya. Iya, setuju, Kak. 2 dikali 10 sama dengan 20. 3 dikali 10 sama dengan 30. 4 dikali 10 sama dengan 40. Pintar. Sekarang kita latihan soal ya. Nawa dan teman-teman, sudah siap menjawab latihan soal belum? Sudah dong, Kak. Oke, kita langsung mulai latihan soal ya. Siswa kelas 2 berbaris dalam 6 kelompok. Setiap kelompok ada 10 siswa. Maka, berapa jumlah semua siswa? Berarti 6 kelompok dikali 10 siswa, maka jawabannya 60 siswa ya, Kak? Betul. Teman-teman, apakah jawaban kalian juga 60? Wah, hebat! Lanjut, Kak, ke soal berikutnya. Oke. Peternakan bebek menghasilkan 10 telur bebek setiap hari. Maka, berapa banyak telur bebek dalam 5 hari? Dan berapa banyak telur bebek dalam 8 hari? Ayo, teman-teman, kita hitung bersama. 5 dikali 10 sama dengan 50. 8 dikali 10 sama dengan 80. Oke, Nawa sudah tahu jawabannya. Teman-teman juga kan? Yuk kita jawab sama-sama. Dalam 5 hari ada 50 telur bebek. Sedangkan dalam 8 hari maka ada 80 telur bebek. Betul kan, Kak Putri? Betul. Yeay! Kalian menyelesaikan latihan soal kali ini dengan benar dan hebat. Oke, Nawa. Sekarang kita lanjut ke intuisi bilangan ya. Intuisi bilangan itu yang bisa memperkirakan sesuatu menggunakan bilangan ya, Kak? Betul. Dan jawabannya bisa dikira-kira, Nawa. Tidak harus tepat, yang penting mendekati hasil akhirnya. Oke deh, Kak. Ayo kita coba. Ini pertanyaannya. Kira-kira, apakah penjumlahan dari 164 ditambah 231 ditambah 460 sama dengan 900? 164 kan mendekati 200 dan 231 mendekati 200. Sedangkan 460 mendekati 500. Jadi, sepertinya jawabannya 200 ditambah 200 ditambah 500, yaitu 900, Kak. Wah, kamu hebat, Nawa. Jawabannya benar, yaitu mendekati 900. Yeay! Halo, teman-teman. Bertemu lagi dengan aku, Langit. Sekarang kita lanjutkan proyek akhir minggu kita. Kemarin kita sudah menentukan judul untuk proyek ini. Aku akan memberi judul model awan 100 cerah. Kalau teman-teman, apa? Wah, bagus sekali teman-teman. Sekarang, Langit mau memberitahu bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatan model awan menggunakan kapas. Dicatat ya bahan-bahannya.
kita membutuhkan kapas, kertas karton atau manila, atau kertas gambar, spidol atau pulpen atau pensil, lem kertas, spidol warna, atau cat air, atau pensil warna, atau krayon. Untuk hari ini, cukup sampai di sini teman-teman. Oh iya, hampir saja aku lupa. Teman-teman, jangan lupa isi buku jurnal proyek akhir minggu ya. Kalian harus isi bagian awal, tengah, akhir, dan perasaan teman-teman saat membuat proyek akhir minggu ini. Oke, besok kita akan bertemu lagi di proyek akhir minggu dengan agenda yang berbeda. Sampai besok teman-teman. Hari ini kita banyak belajar sesuatu yang baru. Iya, betul Kak. Coba Nawa kamu jelaskan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi pagi setelah berolahraga, kita sama-sama membuat awan dengan kapas. Lalu kita membaca Balima dan berlanjut membaca cerita yang berjudul Jas Hujan Merah. Ceritanya seru banget, Kak. Wah, ternyata kamu ingat semua ya. Setelah itu, apalagi Nawa? Apalagi ya? Oh iya, kita juga belajar tentang perbandingan ukuran tetes hujan dan tetes awan. Dan tentunya kita juga latihan soal, Kak. Hebat! Teman-teman, bagaimana belajar hari ini? Seru kan? Wah, senangnya. Besok juga tidak kalah seru loh. Betul, teman-teman. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan lagi acara ini besok ya. Sampai besok, teman-teman. Sampai besok, teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.